Memperingati hari ulang tahun Dokes Polri dan hari ulang tahun Bayangkara ke-75, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur akan menggelar bakti kesehatan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit di bulan Juni tahun 2021. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Dr. Andes Heri Rudofnaha MSI menjelaskan bahwa dengan tema Dokes Berbakti untuk Polri bagi Negeri, Polda Kalimantan Timur telah melaksanakan operasi kepada 9 pasien dengan bibir sumbing di RS Bayangkara Polri, Polda Kalimantan Timur. Kapolda Kalimantan Timur mengatakan, kegiatan bakti kesehatan dalam bentuk operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit ini bukan merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan Polda Kalimantan Timur dalam rangka memperingati momen hari ulang tahun Bayangkara dan hari ulang tahun Dokes Polri. Ini salah satu bentuk kepedulian Polri dan menjadi komitmen dalam memberikan perhatian kepada masyarakat di samping tugas dan pokok fungsi Polri lainnya. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Kalimantan Timur, Kombespol Dr. Prima Heru Yulihartono MKes menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Ia berharap kegiatan bakti kesehatan tahun 2021 ini dapat direspon dengan antusias oleh masyarakat seperti yang telah dilaksanakan di waktu sebelumnya.